Dewan Pengurus Korpri Kota Blitar menyelenggarakan penyerahan beasiswa Korpri bagi putra-putri anggota Korpri serta penyerahan bantuan sosial kepada anggota Korpri dan keluarga anggota Korpri Kota Blitar Senin 21 September 2020 di kantor Wali Kota Blitar. Sebanyak 28 siswa berhak mendapatkan beasiswa Korpri yang terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Blitar. Penyerahan beasiswa diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Blitar, Dr. Sergi Santoso, MPD. Juga diserahkan bantuan sosial kepada anggota Korpri dan keluarga anggota Korpri. Korpri tadi telah menyampaikan bantuan beasiswa kepada anak-anak kita, khususnya para pegawai golongan 1, golongan 2. Ada sejumlah 28 anak yang kita berikan beasiswa, SD 450, SMP 750, SMA 750. Bahkan tidak hanya itu, juga memberikan bantuan untuk pengobatan kepada putra-putri Korpri yang sangat memerlukan bantuan. Alhamdulillah tadi secara formal juga sudah kita serahkan kepada seluruh anggota putra-putri anggota Korpri yang memang layak untuk. Diharapkan dengan penyerahan bantuan kepada keluarga Korpri ini mampu meningkatkan kesejahteraan anggota Korpri serta menjadi motivasi kepada putra-putri anggota Korpri untuk lebih meningkatkan prestasi dalam belajar.